dari channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai apakah benar Gereja Katolik pernah menjual surat indulgensi? Telah dijabarkan bahwa menurut katekismus, indulgensi adalah yang pertama, penghapusan siksa-siksa sementara di depan Allah. Yang kedua, untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Yang ketiga, warga beriman Kristen yang benar-benar siap menerimanya. Keempat, di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas. Kelima, memperolehnya dengan bantuan gereja yang sebagai pelayan penebusan, membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Sejumlah orang berpandangan bahwa dulu di sekitar abad 14-16, terjadi jual beli surat indulgensi agar memperoleh pengampunan dosa sehingga Martin Luther memprotesnya. Namun pandangan ini tidak benar, justru karena dari definisinya saja tidak cocok. Sebab indulgensi tidak diberikan agar dosa-dosa diampuni, tetapi sebaliknya, dosa-dosa itu harus diakui terlebih dahulu dalam sakramen pengakuan dosa, dan baru ketika dosa-dosa itu sudah diampuni, orang yang bersangkutan dapat memperoleh indulgensi jika syarat-syarat lainnya dipenuhi. Memang di abad pertengahan sampai abad ke-16 gereja sedang membangun Basilika Santo Petrus. Harus diakui bahwa mungkin saja ada penyimpangan dalam penerapan ajaran indulgensi, tapi ini tidak menghapus akan kebenaran bahwa gereja mempunyai kuasa untuk memberikan indulgensi. Jika kita membaca catatan sejarah, kemungkinan inilah yang terjadi. Paus Leo ke-10, 1513-1521, memberikan indulgensi kepada orang-orang yang memberikan sumbangan untuk pembangunan Basilika Santo Petrus, namun pertama-tama bukan karena memberi uang, melainkan karena mereka melakukan perbuatan amal kasih, yaitu untuk mendukung seluruh jemaat agar memiliki rumah ibadah untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Namun untuk memperoleh indulgensi tersebut, seseorang juga harus memenuhi syarat lainnya. Contohnya, seperti mengaku dosa dalam sakramen tobat, menerima komuni, mendaraskan doa tertentu, berpuasa atau mati raga, dan memberi sedekah, yang semuanya harus dilakukan dengan sikap hati yang benar. Doktrin indulgensi ini terkait dengan ajaran tentang sakramen tobat, api penyucian, dan mendoakan jiwa-jiwa umat beriman yang sudah meninggal. Doktrin-doktrin ini kemudian ditolak oleh gereja-gereja Protestan. Telah disebutkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penerapan ajaran indulgensi di abad 15-16 itu. Inilah yang mengundang protes Martin Luther. Dalam 95 tesis yang diletakkan di pintu gereja tersebut tidak lama setelah Tetzel datang di tesis nomor 27, Luther memprotes pantun Tetzel dan tesis nomor 50 dan 86 memprotes pembangunan Basilika Santo Petrus. Namun Luther sendiri sebenarnya tidak menolak prinsip pengajaran tentang indulgensi, ia hanya menentang penerapannya. Tesis nomor 49 membuktikan hal ini di mana Luther mengatakan bahwa indulgensi sebenarnya berguna. Kemungkinan karena adanya resiko penyimpangan sehubungan dengan pelaksanaan ajaran tentang indulgensi yang melibatkan sumbangan dana kepada gereja, maka dalam Konsili Trente 1545-1563, Paus Pius V membatalkan segala peraturan indulgensi yang melibatkan transaksi keuangan. Maka sampai sekarang sumbangan kepada gereja tidak termasuk dalam perbuatan yang disyaratkan untuk memperoleh indulgensi. Namun demikian, hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa gereja tetap mempunyai kuasa untuk melepaskan umat dari siksa dosa temporal akibat dari dosa-dosa yang sudah diakui dalam sakramen pengakuan dosa. Jadi pengampunan dosa tidak pernah diperjualbelikan seperti yang dituduhkan. Meskipun indulgensi di abad ke-16 itu dapat diperoleh dengan menyumbang, namun hati yang bertobat, mengaku dosa dalam sakramen pengakuan dosa, dan segala persyaratan religius lainnya harus ditepati agar indulgensi tersebut dapat diberikan. Jadi bukan semacam membeli surat dan setelah itu dosa diampuni. Indulgensi bukan untuk menggantikan peran sakramen pengakuan dosa. Indulgensi berkaitan dengan penghapusan siksa dosa sementara untuk dosa-dosa yang sudah diampuni yang dapat dimohonkan untuk
diri kita sendiri maupun untuk jiwa-jiwa orang-orang yang sudah meninggal yang kita doakan. Demikian pembahasan mengenai surat indulgensi. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.